بسم الله الرحمن الرحيم قال مصلب رحمه الله تعالى وَأَلَا مَنَفْعَ فِي أُلْمِ من فِي دَرِينِ يَا الثالثة أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار ربه وعبزه Summa nazartu ila qawli Allah azza wa jalla Ma indakum yang fadu wa ma inda Allah baqin Fakulla ma waqa'a ma'i shay'un la uqimatun wa miqdarun Wa ji'atuhu ila Allahi Layabaka indahu mahfuzan Ini kita masih bicara tentang Ya Saya hatim Ya yang ditanya oleh gurunya, berapa banyak ilmu yang sudah dia dapat ngaji kepadanya? Ya. Hmm. Gurunya Syakik Al-Balkhi, ya. berapa banyak ilmu yang sudah dia da beliau dapat? Beliau mengatakan ya, delapan masalah, cuma delapan masalah. Ya, dapatnya cuma delapan masalah doang. Dapatnya cuma delapan masalah. Ya, padahal ngajinya lama betul ya. Tapi enggak dapatnya cuma 8 masalah. Ngajinya 33 tahun tapi dapatnya cuma 8 masalah. Ya, gurunya heran kok cuma segitu doang ya. Tapi delapan masalah ini masuk semuanya gitu. ya. Ini yang ketiga. Masalah yang ketiga. Anni bahwasanya aku nazartu ila adalah khalqi bahwasanya aku telah melihat memandang, memperhatikan kepada makhluk ini. Faro'ay itu maka aku lihat kula man ma syai'un. Maka aku melihat setiap, ya, akan setiap orang yang ada bersamanya syai'un sesuatu. Lahu qimatun. Bagi orang itu ada harga wa miqdar dan ukuran kadar ketinggiannya wa ibzuhu dan penjaga penjagaannya. Jadi masing-masing orang itu punya itu, ya punya, punya ya harga, kadar ketinggiannya dan penjagaannya. Suma nazar tu, kemudian aku melihat ila kaulihi azza wajalla kepada firman Allah azza wajalla ma'indakum apa-apa yang ada di sisi kamu yanfadu, ya, akan lenyap wa ma'in dahlah bakin dan apa-apa yang di sisi Allah kekal. Fakul lama waku amai syaiun kimatun. maka setiap kali jatuh bersamaku ya ada terjadi bersamaku ya. jatuh bersamaku syaiun sesuatu lahu qimatun baginya sesuatu itu ada harganya wa miqdarun ya dan ada ukuran wajjatuhu gitu ya gitu bukan wajihatu bukan artinya wajjatuhu ila Allah maka aku hadapkan dia kepada Allah taala ya li macamnya bukan layam ya. li ya bokok liya baqa indahu mahfuzan supaya kekal ini di sisinya supaya kekal ia ya, di sisinya ya di sisi Allah mahfuzan terjaga ya ya jadi setiap kali terjadi bersamaku sesuatu ya yang ada nilainya dan ukurannya maka aku hadapkan semuanya apa aja kepintaran ya kecerdasan kekuatan ya kepahaman, kegantengan, apa aja semua, maka dihadapkan kepada Allah supaya apa? Liyah beko endau makfuzan supaya terjaga dengan kekal, supaya dia kekal terjaga ya. di sisi Allah Subhanahu Wataala. Jadi apa-apa yang kita hadapkan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan kekal. Ya. Oh, kita serahkan kepada Allah kekal. Apa aja kita hadapkan kepada Allah kekal. Serahkan semua kepada Allah kekal. Tapi kalau kita serahkan kepada diri kita nafsu kita dia akan habis. Ar-rabi'atu yang keempat Ani an bahwasanya aku nazar aku melihat. كل واحد منهم يرجع الى المال والى الحسب والى وشرف والنسب فنظرت فيها فاذا هي لا شيء ثم نظرت ثم نظرت الى قول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فعلمت فعملت بالتقوى حتى اكون عند الله كريما Arabiatu yang keempat, anni bawasannya aku nazar tu, aku melihat ila hadzal khalqi kepada makhluk ini kata Syekh Hatim. Aku lihat kepada makhluk ini faraitu lalu aku melihat aku perhatikan kullu wa'idin setiap seseorang minhum di antaranya mereka di antara mereka ya diu kembali ilal mali kepada harta wa ilal hasami dan kembali kepada ya ya Ketua, uh, hasabi hasabi ini kemuliaan ya ya apa hasabi ini uh, kehormatan terlebih dah ya hasab ilal hasabi wasyarafi dan kemuliaan ya hasab wa nasabi dan nasab eh, keturunan jadi kehormatan hasab ini seperti apa uh, dia kehormatan seorang gubernur umpama begitu ya seorang presiden wasyarafi dan kemuliaan wanasabi dan keturunan fanazartu maka aku lihat fiha padanya aku perhatikan padanya faizan maka tiba-tiba ia dia itu la syai'a enggak ada sesuatu keturunan anak presiden, keturunan anak lurah, anak camat, anak gubernur, syarab kemuliaan dunia, nasab, nasab, ya, ya anak kiai, anak ustad, anak siapa aja nasab keturunan. Jangan kamu bangga dengan keturunan. Nih saya nih anak iya anak ini saya anak ini bin ini bin anu bin anu, bin anu bin anu bin anu bin anu bin anu bin Jangan jangan pernah kita bangga dengan keturunan Diri kita aja Nanti kita jadi sombong, lupa diri, akhirnya apa enggak bisa naik, kita enggak bisa kita meningkatkan diri kita kalau begitu. Ah kata beliau faizan hiya la syai'a maka tiba-tiba itu enggak ada sesuatu. Enggak ada apa-apanya itu. Ini bahasa kita enggak ada apa-apanya. Sumanażaratu kemudian aku lihat ila qaulillahi taala kepada perkataan firman Allah taala inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa kepadamu. Yang paling takwa di antara kamu. Jadi yang paling kita perhatikan adalah takwa. Mau anak siapa kalau takwa mulia mau anak, anak tukang suomai, anak tukang baso, anak tukang ya pemukut sampah sekalipun kalau dia takwa mulia anak kiai kaget takwa ya kakak siapa aja anak enggak takwa enggak anak siapa aja walaupun anak orang mulia enggak takwa ah itu yang menjadi pondasinya takwa makanya kita minta takwa minta Allah takwa minta takwa seminta mintanya takwa wahakik nabi takwa ya Allah wahakik nabi takwa tetapkan kami dengan takwa ya Allah wahakik nabi taqwa. itu yang kita minta dimanapun kapanpun bagaimanapun siapapun minta takwa takwa imtisalu awamirillah wajitnu munawahi melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya fisri wal alania dalam keadaan rahasia maupun tampak orang pun banyak orang itu takwa bukan lagi banyak orang takwa enggak ada orang enggak munafik itu mah bukan takwa Takut di mana aja pakai perintahnya, jauhin larangannya. Kan Allah liatin kita, jabatan itu yang beri Allah, bukan manusia. Orang jadi kiai siapa yang angkat Allah? Orang jadi kutub wali kutub yang angkat siapa? Allah bukan manusia bukan. dia punya pesantren ini yang siapa yang bekasi Allah bukan manusia ya dia memang pantas orang punya ini bukan Allah yang kasih Ada enggak orang anak kiai tapi kagak jadi bukan ada banyak <tuh> bahkan anak orang mulia keturunan mulia ada enggak yang enggak jadi kiai banyak artinya apa? yang angkat orang adalah Allah bukan manusia. jadi oleh karena itu berlomba lah kita untuk takwa kepada Allah berlomba 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 berlomba. ah kita punya guru ikutin guru kita masing-masing yang dimanapun semua ya, ya mereka mereka punya guru ikutin guru setelah kita memikirkan memilih guru ikutin guru. Ya. Fisiri wal alaniyah juga ikutinnya. Insya Allah sampai. Ya. Al-Khawmi satu. Yang kelima. Ani nazartu ila hazal khalki. Bahwasannya aku melihat kepada ini makhluk. Wahum yat'anu ba'duhum fi ba'din. Wahum yat'anu ba'duhum fi ba'din. Wayal anu, ya dan mereka itu yat anu mencela ba'dhum akan sebagian mereka fi ba'dinn pada sebagian lainnya Wayal anu ba'dhum ba'dun dan ya melaknat sebagian mereka akannya akan Wa aslu hadza kulluhu wa aslu azakuli alhasadu asal ini semuanya adalah hasad. Jadi kalau ada orang suka mencela, 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 melaknat, 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 menghina, itu pokoknya, dasarnya, induknya adalah hasad. Kamu ngobrolin an teman-teman kamu, kamu celah, kamu hina, itu hasad dasarnya. Buru-buru istighfar, Astagfirullahalazim. Istighfar, istighfar. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nafsu kita memang pengennya begitu, apalagi sama teman yang sesuai sama kita. ya, <laughs> teman kita mau, iya tuh yang lagi ngomong begitu lagi, iya tuh dia tuh begitu Yang ngomong satu lagi begitu lagi, iya tuh begitu. Kita jadinya senang tuh, ada yang bantuin mencelak dia. Lama akhirnya tuh ketahuilah kamu dalam lingkaran syaitan. Tinggalkan itu teman. Boleh jadi sekarang kita mencelak dia, besok kamu yang dicelak. Jauhkan teman yang modelnya kayak begitu, carilah ya. Jauhkan teman yang dapat menjerumuskan kamu. Jauhkan teman yang membuat kamu menjadi berbuat dosa. Jauhkan teman yang membuat kamu menjadi turun. Jauhkan teman yang membuat kamu tidak naik, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan teman yang membuat kamu jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah teman yang membuat kamu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang gara-gara teman jadi hancur. Jadi penting cari teman. Nih, dasarnya kalau orang suka mencela menghina adalah hasad. Jauhin sifat ini, jauhin. Beru beru banyak istighfar kepada Allah. Sekarang kita belum terasa, nanti kalau kita sudah usia senja baru kita merasa. Astagfirullahalazim Mungkin dulu kalau gua patuh sama guru, mungkin enggak kayak begini. Ya Allah, Astagfirullahalazim begitu. Kalau dulu gua nurut patuh enggak kayak begini. Suma dan suratu kemudian aku perhatikan ila kaulillahi azza kepada firman Allah azza wa jala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya kami qasamna ya telah menentukan membagi maksudnya telah menentukan bainahum di antara mereka ma'isyatahum akan kehidupan mereka fil hayati dunya di kehidupan dunia jadi kita sudah ditentuin kehidupan dunia kita Seorang pedagang, emang dia ditentuin dia sama Allah seorang pedagang? Seorang pengusaha, dia udah ditentuin sama Allah seorang pengusaha, kehidupan dunianya begitu? Jadi seorang ustadz, udah ditentuin sama Allah kehidupannya, dunianya itu? Jadi ustadz, jadi kiai, udah ditentuin sama Allah. Jadi kita kalau begitu apa kau udah ditentuin sama Allah? Jangan kita berisik. Jangan kita orang jangan teman kita jangan dicerna kenapa itu udah ketetapan Allah ketika kita mencela orang sahabat kita siapapun sesungguhnya kita telah mencela ketetapan Allah Celakalah kita celaka kita jadi seharusnya ketika kita melihat ada sahabat kita seperti itu kita kenal seseorang seperti itu dia dia dapat kita nggak dapat kita apa jangan marah nggak apa-apa yang udah begitu pantas biarin yang udah begitu pantas biarin ada orang yang mencela eh jangan begitu itu udah ketetapan umpama ama bosnya biarin yang udah ketetapan bos ama gurunya biarin emang guru udah kasih biarin jangan kita mencela kalau kita mencela berarti kita mencela bos mencela guru orang tua memberikan anaknya yang lain merasa iri biarin nggak usah iri Dak, ketetapan orang tua, kalau kita iri, benci, gedeg berarti kita gedeg sama orang tua. Ya, terus nyambung sampai kepada Allah, kayak seperti ini: seorang orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya. Anak anaknya, anggama, ada empat. Membawa anak yang bagus ketika anak yang satu diberikan sesuatu, yang lainnya enggak marah. Kenapa enggak marah? Karena ya dia paham orang tuanya memberikan sesuatu kepada anak anak kepada saudaranya yang lain pasti orang tuanya mempunyai pertimbangan itulah anak yang bagus enggak marah saudaranya dibagi dia enggak dibagi kira-kira nih Kita sebagai orang tua, senang enggak mah anak kita tuh yang kagak dibagi dia enggak marah? Senang enggak kira-kira? Senang. Tapi ketika umpama kita bagi anak kita yang satu, yang satu kagak dibagi, yang kagak dibagi marah. Kita sebagai orang tua marah enggak sama dia? Marah. Begitu pula kita kepada Allah. Jangan pernah kita benci kepada seseorang yang telah dibagi oleh Allah, kita enggak dibagi, Allah punya pertimbangan. Ya. Allah punya ketetapan. Kalau kita marah, Allah nanti marah. Kalau kita marah, Allah antar murka sama kita. Kenapa? Karena kita enggak setuju dengan perbuatan Allah. Kita celah, hina sahabat kita, teman kita begini, 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 begini. Jangan nak. Tetangga kita atau siapa aja orang. Jangan. Atau ada orang punya pendapat begini, 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 begini. Jangan kita celak semuanya dalam hal ini memang saya tidak setuju dengan beliau. Tapi beliau orang baik. Itu. Dalam hal ini saya tidak setuju dengan beliau. Tapi beliau orang baik. Saya berbeda pendapat kepadanya. Itu hukumnya haram. Jelas dalam kitabnya. Dalam hal ini saya berbeda kepadanya. Tapi beliau orang baik. Subhanallah. Begitulah kita kalau beda pendapat. jangan kita, wah oh, cuma orang jelek, wah ahli neraka deh. jangan, <laughs> itu bukan pendekar ilmu, bukan itu mah sampah ilmu itu, <laughs> bukan begitu. nggak kita bukan orang besar yang seperti itu. Ya. apalagi sesuatu dibagi enggak dibagi, dia dibagi kita enggak dibagi, lalu kita iri, namanya hasad. Hmm. Ya. Jadi kata Allah, "Nahnu qasamna baina um ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami ya telah menentukan di antara mereka ma'isyatahum kehidupan mereka fil hayatid dunya di kehidupan dunia. Udah ditentuin semuanya. Jadi enggak usah bingung. Fataraqtul <laughs> hasada lalu aku tinggalkan hasad betul khalka, dan aku jauhkan makhluk ya. jauhin makhluk ya kalau kita di sini jauhin makhluk yang kagak bisa mendekat kepada Allah jauhin makhluk yang suka maksiat ma kepada Allah jauhin sekalipun kita merasa nyaman kepadanya ya, merasa nyaman karena ya sama-sama hasad Jauhin yang kayak begitu, deketin teman yang membuat kita menjadi lebih pinter, nilainya bisa naik, iya nilai rapotnya bisa tinggi, ketakuan kita bisa lebih hebat, deketin teman yang kayak begitu. Wa alim tu dan aku tahulah kalau begitu, an nal kismata bahwasannya pembagian min indillahi subhanahu itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang menjadi ini menjadi itu itu dari Allah bukan manusia bukan Oh cuma enak ngkongnya orang kaya bukan kan begitu kadang ya cuma enak ngkongnya orang kaya jema' ya nggak usah ditanya lagi dimana bawa-bawanya buah kiai pantas eh bukan juga Semuanya Allah. Semuanya Allah. Fataraktu adawatal khalqi anni Ya, maka sebab itu aku tinggalkanlah bermusuhan kepada makhluk daripada diriku. Aku tinggalkan bermusuhan kepada makhluk. Aku enggak mau bermusuhan kepada makhluk. Jangan pernah kita musuhan kepada makhluk. Jangan gedek banget sama dia jangan inna wa inna ilaihi rajiun enggak jadi wali <laughs> jadi wali itu pemaaf sekalipun diapain aja pemaaf maaf maaf gede banget sama dia wah ini bukan wali ini iya Wali juga sih, wali setan kali ya. <laughs> jadi kalau wali itu pemaaf dia kenapa begini ya iya biarin lah yang begitu modelnya itu aja udah rapi kalau kita tidak bisa memuji diam aja ya kalau kita nggak bisa memuji orang diam aja orang jelek banget artinya benar <laughs> orang itu bagus banget, masya Allah. Dia bagus, dia bagus, masya Allah bagus. Kalau kita nggak bisa memuji, diam aja udah. Ia, iya, iya, iya. Diam aja, enggak puji, nggak apa itu. Paling tidak itu minimal jangan celak, jangan celak. Jangan pernah kita benci. Jangan kita bermusuhan. Gedek mana jangan. Jangan ada pernah kita bermusuhan sama siapa aja jangan. Tanamkan di hati ini penuh maaf kepada orang-orang. Iya. والله أعلم من السادسة